Today, semoga kalian semua sehat-sehat dan tetap semangat ya. Nah, nggak terasa nih friends, kita udah berada di akhir dari series kita Live for God Today. Nah, hari ini kita mau belajar hal lain lagi yang bisa membantu kita untuk menjalani hidup di saat pandemi ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan membahas tentang Build Your Immunity. Nah, sebelumnya kita mau ingat-ingat lagi nih friends, power truth dan power verse kita. Sekarang kita mulai dari power truth kita dulu ya. Ikuti Miss ya. I will live for God no matter what today's challenges bring. One more time. I will live for God no matter what today's challenges bring. Oke, sekarang kita hafalkan bersama power verse kita ya. But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. One more time. But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. We are.
kita mau bermain game dulu. Oke friends, sekarang kita akan bermain games namanya Bank Hug. Kalian bisa memainkan ini berdua ya, dengan teman kalian atau dengan saudara kalian. Nah, permainan ini kalian bisa memulainya dengan bang. Ketika kalian, misalnya tangan kanan kalian bang, ini menandakan pukulan dari virus ya. Kemudian yang kena bang, kalian harus mengangkat tangan kiri kalian supaya virusnya gak berhasil nembus ya. Tapi kalau kalian ngangkatnya tangan kanan, berarti kalian salah, kalian kalah. Nah, lalu kalau misalnya kalian dapat heart, jangan angkat tangan, oke? Okay? Baik kanan ataupun kiri jangan diangkat. Karena heart itu berarti energi ekstra untuk menambah kekebalan tubuh kalian. Oke? Okay? Yuk kita mainkan. Oke, okay, kids, sekarang kita mau mulai, tapi sebelum itu kita sweet dulu ya untuk menentukan siapa yang bakal mulai duluan. Oke. Okay. Aku yang menang. Oke, okay, jadi aku akan mulai bang heartnya itu 5 kali. Oke, okay, jadi nanti kita hitung ya, aku dapat berapa kali untuk ngalahin Miss Christina. Oke? Okay? Heart! Nah, 1 Bang! 2 Heart! Oke, okay. Udah 3 kali ya. Bang! Oke, okay. Dan Heart! Oke, okay, aku dapat 3. Sekarang giliran Miss Christine ya. Doain aku ya, supaya aku menang ya. Bang! Oke. Heart! Ah! Tuh! Bang! Ah! Menang, menang, aku menang. Heart! Ah! Kenapa sih? Kenapa aku kayak gini? Oke. Okay. Bang! Ah, salah, harusnya tangan kiri. Satu kali lagi ya. Oke. Okay. Heart! Ah! Apa? Aku kalah. Kalah Miss Radikanya. Oke okay, friends, demikian games kita kali ini. Oke okay, friends, tadi kita udah bermain games bersama. Nah, di games tadi kita sama-sama ngeliat kan, kalau misalnya dapat banyak heart, berarti kita pemenangnya. Nah, sama seperti kehidupan kita saat ini, kita menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini pun belum berakhir. Nah, tubuh kita nih harus benar-benar dijaga loh supaya kuat melawan virus-virus COVID-19. Nah, gimana cara kita menjaga kekebalan tubuh kita? Tuhan sudah merancang banyak sekali sel-sel dan jaringan dan organ di dalam tubuh kita sebagai tentara untuk melawan virus sakit penyakit. Nah, giliran kita nih friends, apa yang harus kita lakukan? Kita harus baik-baik menjaganya. Seperti apa menjaganya? Nanti kita sama-sama dengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau ya Roh Kudus berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. To be immune means to be protected. So it makes sense that the body system that helps fight off sickness is called what? The immune system. Healthy kids can help their immune systems by washing their hands regularly to prevent infections, eating nutritious foods, getting plenty of exercise, and getting enough sleep. And if you feel great today, thank God for your immune system. Let's hear what you kids think. I am definitely scared when I get sick because sometimes I feel like, will this be the last time I ever get to see my parents or my brothers and also my friends? I don't actually like being sick. I don't get to go to school. Sometimes I'm happy that I don't get to go to school, but then there's also times I can't do anything. I'm mostly scared when I get sick. But I just believe in God that I will be safe and I will be protected and I will be healed because I know God, He also answers our prayers. Eating healthy food, lots of exercise, drinking more fluids, and having a 10-hour sleep. Take the extra precautions
masks, face shields, and if you need like vitamins to protect yourself, exercise and stay fit all the time. Praying to God, of course, and trusting Him and believing in Him that you will be healed. And also, if it's a very bad sick, you go to the doctor and drink medicine. Having a healthy diet. Don't eat too much junk food. Well, it's important because so that we can live longer and have fun while we're still alive. To live our lives honoring God and also dedicate ourselves to Him. You will stay safe and not feel out. The part to have a healthy body is to glorify Jesus. Like, if we don't take care of our bodies, because we are God's, we are the temple of God, right? And if we damage our bodies, it's like we're saying we're damaging the temple of God. Our body will grow, and our body will glow, and our body will look nice, healthy, like what God did to us, like He made us pretty and, of course, special. There are so many benefits to keeping our bodies healthy and strong. But not all of them are physical. Some are actually spiritual. In 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20, it says, "Don't you know that your bodies are temples of the Holy Spirit? The Spirit is in you, and you have received the Spirit from God. You do not belong to yourselves. Christ has paid the price for you. So use your bodies in a way that honors God. We try to eat the right foods and veggies and avoid unhealthy habits. But not just to take care of our bodies for ourselves. Jesus died on the cross so that our bodies would be freed from sin and death and therefore belong to God. And God wants to be with us and even inside us in our bodies we take care of for Him. And for the last time, that's what we should remember in living for God today." Oke friends, tadi kita udah sama-sama menyaksikan videonya ya. Menarik banget bukan? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Kita sama-sama baca versi NIV-nya ya. "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies." Di sini kita sama-sama belajar untuk memakai tubuh kita untuk menghormati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah datang ke dunia untuk menebus kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, friends, makanya kita harus memakai tubuh kita untuk menghormati Tuhan ya. Lalu, kalian semua tahu nggak? Di dalam tubuh kita ini bukan hanya roh kita sendiri loh yang ada di dalam daging dan tulang kita ini, tapi juga ada siapa? Ada Roh Kudus, ya. Roh Kudus diberikan Tuhan untuk hidup di dalam kita, untuk menolong kita setiap saat. Makanya kita harus menjaga tubuh kita sebaik mungkin dan tidak memakai tubuh kita untuk melakukan dosa, tapi untuk menghormati Allah. Oke? Nah, Miss punya ilustrasi nih. Coba kalian semua perhatikan. Rumahnya bagus ya. Seperti apa rumah impian kalian? Apakah seperti ini? Yang ada kolam renangnya, atau ada home theaternya, atau ada apa? Ruang bermain gamesnya, atau ada apa lagi? Vending mesinnya? Nah, coba kalian bayangkan ya sekarang. Kalau misalnya ada billionaire nih yang mengizinkan kalian tinggal di rumahnya yang seperti ini. Sebut saja siapa ya billionaire-nya? Elon Musk. Kalian tahu kan foundernya Tesla? Nah, bagaimana coba kalau misalnya dia mengizinkan kalian untuk tinggal di rumahnya yang besar dan mewah? Kalian mau? Nah, kalian
misalnya boleh nih tinggal di rumah tersebut bersama keluarga kalian. Kalian gak perlu bayar wifi, kalian gak perlu bayar bill-bill semua, bayar listrik, bayar air. Kalian cuma perlu satu. Apa itu? Kalian hanya perlu mengurus rumah itu sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Nah, kalau misalnya kalian tinggal di situ, apakah kalian mau sembarangan mengotori rumah? Pasti enggak kan? Atau kalian misalnya mau sembarangan merusakkan barang-barang yang ada di situ? Tentunya tidak, bukan? Nah, sama friends, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu juga memiliki tubuh kita. Jadi kita ini bukan milik kita sendiri, friends. Kita ini milik Tuhan, ya, dan Roh Kudus berdiam di dalam kita. Sama seperti milioner tadi yang memiliki rumah itu dan kita diizinkan tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga tubuh kita ini baik-baik. Coba deh kalian bayangkan, kalau misalnya kalian tidur sampai larut malam gitu, terus besoknya kalian sakit karena kalian begadang, mungkin keasikan main game, atau kalian mungkin keasikan nonton film, besokannya pas bangun sakit, kira-kira Roh Kudus happy atau sad? Pasti sad kan? Dan kalian gak mau kan membuat Roh Kudus sad? Makanya kalian harus jaga baik-baik ya tubuh kalian. Atau misalnya disuruh mama papa, ayo misalnya siapa, ayo Alena makan. Terus misalnya, ah ntar dulu ah, aku masih mau main nih sama teman. Kalau kayak begitu, apakah boleh? No, ya, karena kalian harus menjaga tubuh kalian supaya sehat, biar Roh Kudus happy. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kalian. Sampai dia mau mati di kayu salib loh untuk kalian semua, untuk Miss juga, untuk kita semua. Bayangkan, begitu besar kasih Allah buat kita. Dia mau mati di kayu salib untuk kita. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita jaga, rawat tubuh kita baik-baik. Caranya bagaimana? First, eating healthy food, ya, not junk food, ya, tapi healthy food. Makan sayur-sayuran, makan yang berprotein, makan buah-buahan, oke? Biar kalian tubuhnya kuat, biar sel-selnya, jaringan tubuhnya kuat tuh melawan virus COVID. Nah, yang kedua, bagaimana lagi? Getting enough rest, tidur yang cukup, 8 jam sehari, ya? Jangan begadang, jangan sambil keasikan main terus begadang. No, ya, tidur yang cukup. Oke, lalu apa lagi? Drinking lots of water. Minum air putih yang banyak. Jangan minum minuman yang apa, misalnya bersoda, yang kayak gitu-gitu. Tapi minum apa? Mineral water, minum air putih yang banyak. Lalu kita juga bisa taking vitamins. Makan buah-buahan. Berbagai buah mengandung banyak vitamin, banyak mineral, ya, biar tubuh kalian kuat. Dan satu lagi, jangan lupa rajin berolahraga, doing exercise. Kalian bisa jogging atau bisa lari-lari kecil di rumah bersama saudara kalian atau bersama mama papa. Oke, friends? Nah, kita lihat ya, sekarang ini kita kan masih harus melawan pandemi. Tuh kalau misalnya kalian lihat tuh gambarnya yang biru-biru itu sel kita tuh yang Tuhan sudah rancang di dalam tubuh kita sedemikian rupa. Sel-sel itu yang akan melawan COVID-19 dan virus-virus lainnya tuh. Makanya kita harus memperkuat tubuh kita supaya sel-sel dan jaringan yang Tuhan sudah ciptakan nih di dalam tubuh kita bisa bekerja dengan maksimal untuk melawan virus-virus itu. Oke? Oke, friends. Sekarang coba deh kalian renungkan, kemudian kalian ingat-ingat lagi. Apa ya yang kira-kira aku masih kurang? Apakah aku selama ini kurang berolahraga? Atau selama ini aku tidurnya kemalaman? Ya, larut malam? Atau misalnya aku kurang makan sayur-sayuran? Nah, coba kalian ingat-ingat lagi, terus kalian tuliskan. Aku harus bagaimana ya mulai besok? Apakah aku harus lebih banyak makan sayur? Atau aku harus lebih banyak berolahraga, atau taking vitamins, atau tadi get enough rest. Oke? Nanti kalian catat, terus kalian lakukan ya habit yang baik tersebut. Baik, friends. Nah, sekarang kita mau berdoa.
Baik friends, tadi kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, begitu mengasihi kita hingga Dia merancang tubuh kita untuk melawan virus-virus. Dan yang menjadi tugas kita adalah merawat tubuh kita dengan baik, supaya kita bisa menghormati Tuhan dan memakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memperlengkapi kami sebulan ini ya Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, untuk membantu kami Tuhan menjalani Tuhan kehidupan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penebusan-Mu Tuhan di kayu salib untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan, dan Engkau Roh Kudus tinggal Tuhan di dalam kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa kami Tuhan bukanlah milik kami sendiri, tapi kami adalah milik Engkau ya Bapa. Kami mau Tuhan untuk merawat tubuh kami Tuhan dengan sebaik mungkin ya Bapa, untuk kami pakai menghormati Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke friends, that's all for today. Jangan lupa terapin protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. God bless you. See you next week. Bye.